Untuk saat ini, kolektor lagi memburu yang namanya uang pecahan Rp5.000 bergambarkan Tuanku Imam Bonjol. Dikarenakan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali bersama Danendra Channel, tentunya masih di koleksi yang cantik, unik, dan menarik. Apalagi kalau bukan uang lama dan uang kuno Indonesia, serta uang nomor seri cantik. Keberadaan nomor seri cantik memang selalu menarik dibahas, saudaraku ya. Banyak kolektor yang sengaja tertarik untuk mengkoleksi nomor seri cantik, meskipun itu uang yang masih beredar di pasaran dan digunakan sebagai alat transaksi, saudaraku. Dikarenakan keunikannya menjadi daya tarik tersendiri buat para kolektor-kolektor uang kuno dan uang nomor seri cantik. Berbagai macam nomor seri cantik ya. Ada yang namanya almost solid, juga solid, ada discending, ascending, juga ada radar. Dan bahkan kolektor berani membayar mahal untuk pecahan uang berseri nomor cantik. Jadi buat sahabat-sahabat yang menemukan nomor seri cantik, bisa segera menawarkan ke kolektor pecinta uang nomor seri cantik. Dan informasi buat sahabat-sahabatku semuanya ya, untuk saat ini kolektor lagi memburu yang namanya uang pecahan Rp5.000 bergambarkan Tuanku Imam Bonjol. Dikarenakan uang ini keberadaannya sudah mulai langka dan sulit ditemukan. Jadi buat sahabat-sahabat, sangat rekomendasi banget apabila memiliki uang seperti ini, bisa menawarkannya. Uang bergambarkan Tuanku Imam Bonjol yang dicetak di 2016, sahabatku. Uang ini dikeluarkan di 2016. Dan dibaliknya bergambarkan pengrajin tenun Pindai Singkek, Sumatera Barat. Jadi buat sahabat-sahabat ya yang memiliki uang seperti ini, atau bisa mengecek di simpanan Anda apabila memiliki uang seperti ini, sangat beruntung sekali. Tapi ada kriteria-kriteria tersendiri untuk uang seperti ini yang dicari oleh kolektor saat ini. Tentunya buat panjenengan, simak video ini secara full durasi biar tidak gagal paham tentang informasi yang saya berikan. Karena banyak sekali yang gagal paham tentang masalah uang lama dan uang kuno serta uang nomor seri cantik dikarenakan tidak menonton video secara full durasi. Jadi buat sahabat-sahabat, semoga informasi yang nanti saya berikan bisa bermanfaat. Kriteria-kriteria yang dicari oleh kolektor yang seperti saya maksud, uang bergambarkan Imam Bonjol pecahan Rp5.000. Seperti ini, saudaraku. Dengan mempunyai nomor seri yang cantik. Baik itu almost solid, solid, ascending, atau descending, juga radar. Jadi buat sahabat-sahabat atau teman-teman sedulur-sedulur Danendra dimanapun Anda berada, apabila memiliki uang yang seperti ini, mempunyai nomor seri seperti ini, dengan nomor seri cantik, bisa menawarkannya. Dikarenakan nomor-nomor seperti ini sangat dicari oleh kolektor. Kolektor berlomba-lomba untuk mendapatkan nomor seri yang seperti ini. Dikarenakan uang seperti ini sudah mulai sulit didapatkan di peredaran. Apabila sahabat-sahabat memiliki nomor seri cantik, bisa langsung menawarkan di grup Facebook. Ini grupnya. Langsung post di sana, pasti akan saya komentari kalau memang cocok sesuai dengan yang saya inginkan atau sesuai dengan kriteria yang saya sebutkan. Jadi langsung saja, saudaraku ya.
Jadi buat sahabat-sahabat bisa langsung menawarkannya di sana. Nanti apabila sesuai dengan kriteria, pasti akan saya inbox atau saya PM langsung, atau juga teman-teman yang lain sahabat ya. Dikarenakan kriteria seperti ini sangat dibutuhkan dan sangat dicari. Dan kiranya sahabatku ya, untuk informasi saat ini cukup sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dengan jangan lupa ya, kalau memiliki nomor seperti ini langsung tawarkan saja. Dengan persyaratan sudah like dan subscribe-nya. Jangan lupa ya dukungannya untuk like, komen, dan subscribe buat teman-teman semuanya. Kiranya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Salam hormat selalu, salam damai selalu. Dan Nendra Channel di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.